air tuh lauk lumayan. Kontrakan pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang ada ke arah sini. Sekarang ini kontrakannya paling keempat. Ada gue. Kita sebelum sini dari SW yang tahu gimana berhenti sebelumnya. Ya, pokoknya. CCTV ada CCTV, kamu ikuti dia. Nah jadi aku nengok duit tuh, nah ini dia letak loka ya. Duit udah kati ini kan. Nah laju aku iringi pak ya. Nah sambil jalan aku jamret. Jalan berdua kan? Iya. Nah. Udah, jatuh ya dia? Udah jatuh. Hah? Udah jatuh. Mas untuk kau lari kemana? Aku habis jamret tuh? Langsung masuk lapak tadi pak. Lapotan tuh? Iya. Ngomong medis? Iya. Ah motor kau sem- motor kah? Macam mana? Motor motor medis tadi pak. Aku dah ada motor kan. Ah. Tidak berapa lama kau minjem motor tu? Tidak lama dah aku minjem pak. Tidak sampai sehari. Kau berdua kayak medis kan? Jambret kan? Tidak aku dewe pak. Medis tu tidak tahu nau kan? Buka tas hasil jambret kau jambret di butuh. Buka tas itu di mana? Di hutan pak. Tapi dia sudah tahu buka tas tu pak. Dia sudah tahu berapa duit itu sekian. Sudah tahu dah. Duit mana jok ni? Nah, aku boleh ngelawi gitu. Nah, ini untuk kau 1 juta ada buat. Gitu. Banyak jok. 3 juta cuma jok. Siapa nama ini? Siapa nama ini? Oke.
Alhamdulillah malam ini kita sudah melakukan penangkapan jambret yang dimana TKP tersebut di daerah Riding Panjang, Kecamatan Brinjo. Untuk korban berapa kerugian? Untuk korban kerugiannya 40 lebih juta. Untuk pelaku ada berapa orang? Pelaku, untuk pelaku sementara ini kita amankan 3 orang. 3 orang? Motor putih.